Sosok ini, sebut Ayu Sabian, pernah punya tekad bulat untuk akhiri hubungan gelapnya dengan Nisa Sabian. Lanjutkan perselingkuhan lantaran sang vokalis yang ogah ditinggalkan. Nama Nisa Sabian mendadak viral gara-gara kasus perselingkuhan, ternyata jebolan sekolah otomotif. Fakta-fakta baru pun mulai bermunculan. Keduanya bahkan dikabarkan sudah nikah siri sejak lama. Tak hanya itu, bahkan keduanya diisukan sempat kepergok berduaan di dalam kamar hotel. Siapa sangka, Ayu Sabian yang kini diceraikan sang istri rupanya sempat berniat tinggalkan Nisa. Namun pada akhirnya ia tetap memilih bersama sang vokalis grup gambusnya itu. Menurutnya, pihak keluarga sudah sempat memberikan peringatan keras kepadanya. Fadila menerangkan, kala itu sang kakak menuruti nasihat orang tuanya untuk menjauhi Nisa. Sudah dinasehati, ia menerima. Abang saya menerima. Abang saya juga mencoba untuk menyelesaikan hubungannya dengan Nisa, bebernya. Ayus pernah berusaha memperbaiki hubungannya dengan sang istri, Riri Fairuz. Namun sayang, dosa itu tetap ia ulangi sampai berkali-kali hingga Riri tak kuasa menahan luka. Abang saya menerima semua masukan dan nasihat dari keluarga, terang Fadila. Riri pun memutuskan menggugat cerai sang suami. Sidang perdana dilaksanakan pada Rabu, 17 Februari 2021. Sementara itu, Nisa Sabian masih diam seribu bahasa. Ia tak tampak memberikan klarifikasi apapun soal isu yang tengah menerpanya. Akun Instagramnya pun tak menunjukkan sedikit pun aktivitas gadis yang dikenal dengan image lucu itu.